We'll see. We believe it together. Dreams are meant to be. 'Cause you're the one for me. I prayed about this just over a million times. Who had ever thought that I could call you mine? I just know it, 'cause you're the one. And when there's gray in our hair and we've not much to do, I wanna spend the rest of my days with you. Oh, don't you know it? The one, you are the one. Oh, won't you be the one? Assalamu alaikum. This is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram, and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe. I just know it, 'cause you're... They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I give it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be number one and only plan. They say you're out of your mind. Don't you know that love fades away? They say it only brings you pain. But what I feel is so real. I'll give it up and turn to you, 'cause I know what your love can do. Oh Allah, open up our hearts and make us feel how it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. Loving you will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can. Assalamualaikum. InsyaAllah kita mulakan program kita hari ini dengan kita Al-Fatihah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin.
وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما. Jadi insyaAllah kan kita panjatkan sendiri bersyukuran lah kepada Allah SWT lah, kita dapat bertemu lagi dalam sesi ni lah kan, sesi rasa semua dah tahu lah kan apa nak sebut pun agak segan juga lah kan, cinta versus cita-cita kan. Dan lah, topik untuk program kita kali ni agak berlainan lah dengan sebelum ni kan, sebab kalau ada adik perasan kan, kalau sebelum-sebelum ni kita cerita lebih kepada tips nak belajar kan. Macam awal-awal kita ada chit-chat kan, chit-chat dengan ni lah, dengan abang-abang senior kita lah tentang tips macam mana kita nak belajar kat SFS ni. Dan kemudian kita lanjutkan kepada future pathway kan, maksudnya kita nak tahu kan laluan career kita kan, macam mana tadi kita ni ke mana laluan career dia kan. Tapi kali ni agak berbeza sebab dia isu dia berlega-lega dalam sekitar isu pelajar universiti lah kan, maksudnya isu cinta ni. Jadi yalah, kita nak mengupas lah kan secara tuntas, secara dalam lah kan, apa maksud cinta tu dan macam mana kita nak seimbangkan lah antara cinta dan cita-cita ni kan. Sebab kadang-kadang kita sering confuse kan, macam mana kita nak kejar apa sebenarnya kan waktu kita belajar kan, kita nak kejar cinta ataupun kita nak kejar cita-cita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi kan, kalau adik-adik nak tanya ke apa boleh kan tulis kat chatbot kan, janganlah malu-malu kan, kita semua lah pelajar kan, kita santai je insyaAllah. Kita macam semua sembang je kan kali ni kan, nama pun dah chit-chat kan, so kita sembang-sembang je lah kan. Jadi itulah, tanpa melengahkan masa, abang serahkan lah kan kepada speaker kita kan yang kacak lah kan. Lagi rasa semua dah sedia maklum lah kan, speaker kita malam ni iaitu Abang Azra untuk menyampaikanlah mukadimah sedikit sebanyak tentang apa perbezaan kan, maksudnya apa yang kita perlu faham tentang cinta dan cita-cita. Tak patut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf eh, suara kat tempat lain, video tempat lain. Sebab video kat apa, webcam saya tak apa cantik. Sekat phone ni lagi okey lah. Jazakal khair kepada Brother Faris, Bro Faris, Faris kita ni ada love-love kat belakang dia, tentang cinta dan besar cinta-cinta ni kan. So Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala bagi pertemuan kita malam ni. Jadi malam Sabtu kan, Jumaat malam Sabtu. Dan semua pertemuan kan, pertemuan dan perpisahan ni akhirnya ditakdirkan oleh Allah SWT. Maksudnya tidak ada usaha ataupun bukanlah disebabkan kita dapat berjumpa ataupun dia Allah beri kemahuan atau kemampuan ini. So saya sentiasa bersyukur kepada Allah SWT dan mana Allah beri kita kesihatan sebagainya. Dan bersyukur juga di mana Allah SWT beri keperluan kepada antum semua untuk join malam ni dan juga untuk apa, dapat peluang untuk belajar di CFS kan, di CFS UIA di Gambang. Tapi sekarang ni masing-masing di rumah sendiri lah, ada UIA kat Perak, ada UIA kat Kedah, ada UIA kat Sarawak, ada kat Tawau betul dia. UIA macam-macam tempat UIA dah sekarang kan, sebab online kan. Dan kita pun tak tahu bila akan berdarat sebagainya, ataupun offline lah kita kan. Tapi insyaAllah kita doa lah yang terbaik Allah beri kepada kita insyaAllah kan. Nampak pun sekarang ada kemajuan sikit lah kan, in terms of vaksinasi ataupun kes pun mungkin ada beberapa tempat dah turun, tapi ada juga tempat yang naik kan. Tak tahulah sebab apa kan, sebab seronok sangat kan, melancong ke semua kan, dia naik pula kes. So kita doa lah, jagalah diri masing-masing kan, jaga SOP dan sebagainya. Malam ni santai-santai je insyaAllah, kongsian tentang cinta versus cita-cita ni.
Dia punya tajuk pun dah geli-geli je. Tapi kita tak cerita geli-geli lah malam ni, insyaAllah kan. Kita pun budak UIA kan, bukan budaknya bukan Universiti Islam Antarabangsa kan. So saya yakinlah kan, semua orang bila mana baca tajuk tu bukan nak kata, "Wish, ni aku boleh couple ni kan." Nak cerita ni, oh, ni cara kan, apa dalam program ni nak tahu nak cara nak couple kat sini kan. Tak. So kalau ada orang yang ada mindset macam tu, minta maaf lah ya. So mungkin anda akan dikecewakan lah. Saya takkan cerita lah pasal couple ke benda ke lah, nak cari awet ke, nak cari power ke, takde. Itu semua bukan dalam bidang kuasa saya lah. So insyaAllah kan, malam ni anda, saya akan cerita lah sedikit tentang cerita pasal insyaAllah. Saya cuba share screen sekejap. Terpaksa lah buat apa, buat slide macam ni kan. Slide geli-geli macam ni. Slide pun nak kena kena dengan tema lah kan. Okay, baik. So ni adalah siri cicat lah kan. Seperti mana Abu Faris cerita tadi, sebelum ni ada cerita tentang tips belajar dan sebagainya. Dan malam ni dia tak adalah jauh sangat, walaupun tajuk dia jauh lah. Still sama, berlegar pada life sebagai seorang pelajar. Saya sekarang ni umur 28. So orang semua mungkin umur 18 kan. So beza 10 tahun, jauh juga sebenarnya. Saya pun tak sangka dah 10 tahun saya menghabiskan waktu saya di asasi. So dulu saya asasi juga, tak ada dah saya keluar-keluar tua kan. So dulu pun memang melalui fasa yang sama macam korang semua. Fasa-fasa umur 18, 19 kan. Tak ada hal tuju je. Tengah apa, sonok-sonok kan. Macam-macam apa, teka-teki dalam kehidupan, apa akan jadi, apa akan jadi kan. So insyaAllah kita akan tengok sedikit lah apa yang akan berlaku lah sebenarnya kan. Dalam kehidupan kita di IBT nanti. Okay. Kalau ada apa, bunyi-bunyi background tu, tak malah eh. Saya ada kat ruang tamu sekarang. So mungkin lah ada orang orang jerit ke, budak-budak jerit ke. So maklum lah insyaAllah. Okay. So saya perkenalkan diri sikit lah sebelum apa-apa. Okay, nama penuh, nama gelaran Abu Iman lah. Iman ni adalah nama anak saya. Anak saya, Iman. Nama penuh Azulah Azra bin Samsuddin. Asal Bandar Baru Bangi, Selangor. Umur 28. Lahir tahun 93 lah. So bersekolah di SMP Jalan 3 Bandar Baru Bangi. So buat A-level dalam Intek. Di Intek selama 2 tahun. Tapi sebelum tu saya dapat offer buat asasi UIA. Tapi saya tolak lah. Kata orang hebat je tolak kan. Tak ada lah. Tak ada yang hebat pun. Last-last lain pula cerita ni nanti. Kita cerita lah. So dapat je offer UIA. UIA perubatan, tapi tak masuk lah. Sebab dapat offer BPA. Buat A-level sama 2 tahun. And then habis A-level, buat medik di International Medical University. Tapi di tadi ke Allah SWT, saya tak habis belajar medik. Tersundang di tengah jalan. Lepas tu saya keluar and then saya masuk UKM. Ambil course finance. Jauh kan. Dari science ke finance. Ada isu cinta kat situ. Nanti kita tengok kan. Kenapa jadi macam tu kan? Kenapa boleh tak lepas medik ni? Isu cinta ke apa kan? So tak eh. Okay. So masuk. Okay, nanti boleh check tu. Link. There is something wrong. Okay. So lepas tu saya masuk UKM, ambil finance. Alhamdulillah selama 3 tahun dalam course business admin lah jadinya. Finance. Then saya terus sambung lepas tu dalam master ekonomi Islam 2019 hingga 2021. So pekerjaan sekarang saya currently baru habis master. So saya buat apa,
business lah sikit-sikit lah, usahawan F&B, Poyo je nama tu kan. Tapi yelah saya jual makanan lah, actually jual makanan, jual kuih raya macam macam lah saya jual sekarang. Sebab tengah plan, planning untuk nak sambung PhD di UIA je, InsyaAllah. Doakanlah, InsyaAllah. Status berkahwin, seorang isteri, seorang anak. Seorang isteri, seorang anak eh. So nama anak saya Abdullah Iman, sebab tu nama nama gelaran saya Abu Iman. So doakanlah anak saya ni jadi orang yang hebat lah insyaAllah kan. Hobi grafik design dan memasak. Design masak. So grafik design ni dululah hobi. Sekarang tak jadi hobi sangat dah, tak sempat nak buat pun. Tapi masak tu selalu lah juga. Sebab saya pun memang jual makanan kan. So masak tu adalah hobi saya lah. So grafik design adalah nampaklah apa, design-design sikit kan dalam side ni kan, lebih kurang lah tu. Okay, so kita teruskan lagi. Dah lah cerita saya di sini kan. Okay, so kita nak tengok pula ada apa dengan cinta. Wish. Semua suka ni kan, yang join ni semua suka lah. Okay, ada apa dengan cinta ni macam lagu Indon kan, dulu kan. Tak tahu kalau yang tu korang dah, dah lahir ke belum. Lagu, lagu ada apa dengan cinta ni. Itu cerita lah, apa, lagu Lara lah tu. Okay, so ada apa dengan cinta? Apa maksud cinta sebenarnya? Okay, ada siapa boleh jawab lah yang kat Google Meet lah. Yang kat Google Meet siapa, ada siapa yang boleh jawab lah? Apa maksud cinta? Nak buka mic pun boleh. Kalau ada nak cakap, tak nak tulis, boleh juga. Kita buat interaction sikit lah, perasaan suka. Mr. Kim. Okay, lagi-lagi selain tu, apa maksud cinta? Rasa suka kepada seseorang. Masya Allah. Japan-japan umur 18 ni. Lagi-lagi ada lagi. Apa maksud cinta? Apa skop cinta? Ha. Yang kat YouTube pun boleh lah jawab kan. Saya boleh baca chat sambil-sambil. Apa maksud hati bunga-bunga tacut? Oh, tacut. Oh, tacut tu apa eh? Bahasa budak-budak sekarang ni susah nak nak apa, nak brain. Tacut. Oh, kat YouTube ada orang cakap cinta tu love. Sama lah cinta dengan love tu sebenarnya. Okay, takut. Oh, takut. Hati bunga-bunga takut. Kenapa takut? Tak sangka kasih sayang kerana Allah, insyaAllah. Agus Alvin Daniel. Walaupun nama Mak Salih sikit, nama macam Mak Salih sikit lah, Alvin Daniel kan. Tapi, insyaAllah, kasih sayang kerana Allah. Okay, lagi? Ada lagi? Okay. So, kita dapat cinta. Senang lah. Saya Google je sebenarnya apa maksud cinta ni. Definisi cinta kita tengok dalam dalam kampus dewan. Ini yang maksud cinta. So, cinta adalah ni salah satu lah kan. Salah satu. Perasaan atau berperasaan sangat sayang kepada negara, orang tua, kebebasan dan sebagainya. Dan lain-lain lah. Lelaki perempuan kan. Definisi kedua adalah kepada lelaki dan perempuan. Contohnya walaupun cintanya kepada kat mana amat kuat, tapi kita tak mengangkat senjata kalau dia ceroboh gini. Okay. So cinta adalah perasaan kasih sayang. Benda yang ada dalam hati kita. Yang kita sebenarnya tak ada kawal pun. Memang secara lumrahnya ada dalam diri kita. Kalau kita kata kita cinta seseorang, kita cinta mak ayah kita kan. Itu benda yang dah sejak kecil lagi kita dah rasa dalam diri kan. Cinta. Mungkin tak ada reason pun kenapa kita cinta kan. Kita cinta. Ada orang ada reason lah. Kita cinta seseorang ni, ada kepentingan dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua benda lah. Even kita cinta pun sebenarnya kena ada reason lah. So kita reason yang sebenar adalah apa? Nanti kita tengok kan. Apa reason sebenar kita bercinta ni? Dan apa maksud cinta? Adakah cinta ni hanya mencintai seseorang, seorang lelaki atau seorang perempuan kan? Ataupun ada banyak lagi kan? Skop cinta ni sangat besar kan? Bukan sekadar kepada layanan jantina, kepada apa, jantina yang sama pun ada kan? Bukan nak kata gay atau lesbian lah. Cumanya kasih sayang kan antara manusia ni adalah benda yang memang ada kan dalam Islam. Dalam satu hadis Rasulullah kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang tu sampai dia mencintai seseorang saudaranya melebihi ataupun sama seperti dia mana dia mencintai diri sendiri. So Rasulullah pun dah kata tentang cinta ni kan. Cinta ni sebenarnya dia universal kan. Universal bukanlah kepada berlainan jantina sahaja. Okay. So harapnya semua orang faham lah kan. Sebab kita nak, itu konteks yang kita akan ceritakan malam ni lah kan. Tapi adalah kita akan ceritalah pasal yang gili-gili tu sikit. Tapi akan kita cuba dah nak tengok yang perlu ke benda-benda tu kan. Okay. So kita tengok sedikit daripada ayat Quran. Ayat daripada hadis ni. Daripada hadis. So insyaAllah semua orang dalam ni apa universiti Islam antarabangsa. So yes, kita kan kena berdalilkan nas kan. Ya, tak adalah sesiapa yang allergic eh. Kalau bahaya kalau allergic ni kan. So kita tengok macam apa yang Rasulullah sebut dalam alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Leading the way. Ha ya, itu yang kita nak kan. Okay, saya tak masuk UAE lagi so tak rasa lagi dia punya izah dia. Okey, Rasulullah sebut al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbab. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis daripada Tirmizi. So hadis ni kaitan dengan kita akan bersama dengan siapa di akhirat nanti lah kan. Ini kalau kita cinta kepada manusia so mungkinlah manusia tu akan masuk syurga, dia akan bersama kita lah yang nanti kan. Tapi kalau kita cinta tu ceritakan dunia, ceritakan harta dan sebagainya. Ketahuilah bahawa benda-benda tu tak ada dekat akhirat nanti kan. So sangat pentinglah kan untuk kita betul-betul memperhatikan hati kita ni ataupun cinta kita ni kepada siapa ataupun kepada apa. Sebabnya dia akan menentukan nanti di akhirat nanti kita akan bersama dengan siapa. Kalau kita cinta kepada harta, kita cinta pada manusia kan. Manusia ni tak tentu lagi. Tak tentu lagi dia ni akan ke mana nanti kan, akhirat nanti kan. So kita tak tahu nanti kita akan ke mana kan. Tapi kalau lah kita cinta kepada Allah SWT dan para rasul, pastinya kita akan bersama dengan mereka, iaitu di mana? Di syurga Allah SWT. So inilah cinta yang sebenar yang kita nak tengok kat sini kan. Bahawa apa yang kita patut tanamkan dalam diri kita adalah apa? Cinta kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling utama lah. Okay. So kita tengok kan, ni hati kita lah. Okay, hati kita ni kita boleh kelaskan lah pada beberapa benda lah yang mana yang occupy hati kita. Yang pertama adalah Allah dan Rasul. So ini adalah cerita yang paling utama sekali yang kita kena fill in our heart kan. Seperti kita ada ruang tu dalam hati kita. Ruang paling besar tu adalah untuk Allah dan Rasul. Ataupun agama itu sendirilah kan. Kita cinta Islam, kita cinta Allah, kita cinta Rasul. Dan apa-apa yang datang daripada Allah dan Rasul tu kita cinta kan. Apa yang Allah suka, kita suka. Apa yang Rasulullah kita suka, kita suka. Apa yang Rasulullah benci, apa yang Allah benci, kita benci. Itu maksud yang sebenar kan. Dia macam contoh kan, kita suka kat seseorang. Kita suka kat seseorang. So kita akan cuba kan cari cara macam macam mana aku nak attract orang ni kan. So kita akan cari cara apa yang dia suka, apa yang dia tak suka kan. Kita akan apa, kita akan stalk dia kan. Dia ni macam mana cina kan. So kenapa tidak kita buat tu kepada Allah dan Rasul? Itu persoalan kan. Kita selalu cinta kalau tak tahu kalau budak-budak lelaki ni tak tahu lah kan. Kita tengok apalah kat Facebook kan. Suka apa kan. Suka game ke apa kita akan cubalah. Okay boleh mute siapa-siapa yang buka tu. Adam kot. Adam. Kita buka. Kita unmute. Adam Fatih. Okay. Boleh dia tak perasan. Admin boleh tolong mute kan? Okay baik. So kalau kita suka seorang tu, kita akan carilah
mesti cari apa yang ni. Sampailah dia attracted by kita sebab apa. Okay, sebab nampak kita ada common interest ke, kita memahami dia ke dan sebagainya kan. So, kepada Allah dan Rasul, itulah kita kena buat sebenarnya. Kita kena stalk Allah dan Rasul ni. Kita kena cari kan. Cari kat Al-Quran dan Sunnah lah kan. Kita nak cari kan. Apa yang dia cinta, apa yang dia tak suka kan. Apa yang Allah cinta, apa yang Allah benci, apa yang Rasul suka dan apa yang Allah Rasul benci. Itu yang utamalah yang dalam kita mengenal cinta ataupun kita nak meletakkan cinta kita kat mana. Ini yang utama. Yang kedua adalah family kita kan. Family kita pastinya semua orang insyaAllah kan. Ada family mungkin ada yang ada mak ayah, ada yang ada mak saja atau ayah saja kan. Tapi memang pastinya kita cinta pada family kita. And then perasaan cinta kepada family ni pun ada benda yang daripada kecil kan. Atas rasa kita rasa hutang budi, kita rasa ini darah daging kita, kita rasa belonging tu kan, sense of belonging kepada family. So dan cinta kepada family ni akan membawa tuntutan kepada banyak tuntutan lain lah kan. Kita belajar, untuk kita nak membahagikan mak ayah dan sebagainya kan. So cinta kepada family tu pun dah satu portion yang besar dalam hati kita. And then kita ada lagi pula kan, cinta kepada passion ataupun ambition kita. Yang passion maknanya apa yang kita suka sekarang, apa yang kita suka buat sekarang. So kita suka melukis ke, kita suka nak pergi design ke, suka menyanyi ke, suka buat apa-apa lah. Siapa yang suka Korea ke apa benda kan. Itu pun tu kena inilah kan. Orang kata lelaki kena tunduk pandangan, tapi perempuan pun kena tunduk pandangan juga kan. Apa yang jambu-jambu ke BTS berbagai tu, tu pun kena jaga mata sebenarnya. Bahaya eh, adik-adik sekalian. Melihat kepada, even lelaki pun tak boleh tengok eh. Muka-muka jambu ni adalah hadis Nabi tentang Al-Amrad. Al-Amrad ni adalah lelaki-lelaki jambu. Jangan tengoklah eh. Farid jangan tengok eh. Tak apa, jangan tengok muka Farid je. Okay, Farid tak ada jambu sangat kan. Okay. So passion and ambition kan. So ada satu portion dalam hati kita pula adalah apa? Passion dan ambition tu. Passion and ambition maknanya dia akan cinta kita pada benda tu akan mendorong kita untuk buat something lah. Kita akan apa macam cara kita buat untuk kita memuaskan passion kita kan, dan ambition kita, cita-cita kita kan. So cita-cita pun sebenarnya it's a part of cinta sebenarnya. Kita cinta nak jadi doktor kan, aku suka lah nak jadi doktor ni kan, jadi frontliner kan, kontrak pun kontrak lah je. So sebab cita-cita tu, cinta kepada cita-cita tu membuatkan kita buat apa-apa, buat sungguh-sungguh capai cita-cita tu. So portion tu dah banyak lah, kita kena usaha untuk dapatkan cerita kita dan sebagainya kan. Dan akhirnya tiba pula datang kan, datang pula seekor makhluk ni, pasangan kan. Kat sini kita, so tiga benda tadi tu dah memang occupy hati kita kan. Kita dah memang dah terlalu sibuk dengan benda-benda ni kan. Kita tak terurus pun, mungkin tak tertunai pun hak-hak yang ada. Hak kepada family, hak kepada Allah, hak kepada Allah dan Rasul tu mungkinlah yang paling besar sekali yang mungkin kita tak tunai lagi kan. Passion and ambition kita kan. Ada orang yang terlebih pada passion and ambition sampai ke lupa Allah kan. Sampai ke lupa family. Ataupun ada orang yang lebih family dengan passion tapi lupa Allah. Ada juga yang mungkin to the extreme, kondor-kondor ni lah kan. Dia cinta Allah lebih tapi dia buang semua benda kan. Itu salah lah, maknanya ada something wrong with it. So benda, tiga-tiga benda ni pun dah cukup besar dalam hidup kita. Adakah kita bersedia untuk nak meletakkan satu lagi benda dalam hati kita pasangan kita. Ini satu lantaran lah sebenarnya kan, untuk orang yang baru apa BBNU ni kan, budak-budak baru nak up ni, betul ke sibuk nak bercinta kan. Ada soalan-soalan dalam apa registration Google Form kan. Masya Allah, onok tanya soalan kan. Soalan semua macam macam mana kita nak, macam mana kita nak tu. So tak apalah eh. Terus kita jawab lah. Katanya cinta masa activity ni benda yang mungkin belum besar lagi atau kan? Belum penting lagi. Sebab kita ada priority dalam kehidupan kita kan. And so we have to set our priority lah kan. Ni kita kena tengok balik betul tak kita dah betul-betul cinta pada Allah dan Rasul. Kita dah betul-betul cinta kepada family kita.
kita betul-betul cinta kepada passion kita dan ambisi kita. Tapi kita apa effort kita terhadap benda-benda itu. Effort kita terhadap Allah, effort kita terhadap Rasul, terhadap family dan terhadap passion dan ambisi kita kan. Eh, panjang pula kan buatnya. Okay. So tu apa soalan kan? Sedih ke? Tak sedih ni. Semua ni ustaz ni kan? Okay. So ni satu hadis, satu ayat Quran. Tak apa kita pergi ayat Quran seterusnya lah. Sebabnya makan masa pula. So Rasulullah berfirman dalam Allah berfirman, sorry. Dalam surah Ali Imran. Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Okay. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Okay. So Allah secara jelasnya sebutlah hadis tentang kalau kita nak Allah mencintai kita ataupun sorry. Jika benar kamu mengasihi Allah, maknanya nak kata kita kata kita cinta Allah. Kita cinta Allah, kita nak jumpa dengan Allah, kita buat tu kerana Allah dan sebagainya kan. Tapi apa yang buat kita ni boleh nak membuktikan kan kita ni cinta pada Allah? Dengan apa? Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yang ni kata kepada Muhammad, katalah, ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Dan Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kali itu saja Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Itu dengan apa? Dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengikuti Rasulullah SAW ni bukan sekadar kita ikut benda-benda yang fizikal kan. Selalu orang kata sunnah, dia akan fikir makanan sunnah, dia akan fikir jubah, dia akan fikir celak, dia akan fikir serban. Dia akan fikir bersugi lah. Tapi sebenarnya sunnah Rasulullah ni lebih besar daripada benda-benda tu kan. Maksudnya kehidupan Nabi SAW secara seluruhnya, secara as a whole, itulah sunnah Nabi. Maksudnya akhlak Nabi, apa yang Nabi fikirkan setiap masa, cara hidup Nabi, apa yang Nabi makan, bukan apa yang Nabi makan, maknanya cara Nabi bersederhana, dan apa, macam mana, apa yang Nabi perjuangkan kan, dalam kehidupan dia. So daripada sini kita boleh nampak kan, bila mana kita nak meraih cinta Allah SWT ni, yang paling penting adalah dengan kita betul-betul ikutlah, betul-betul ikut Islam ni. Ikut seperti mana dan disebut dalam Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW kan. Barulah kita akan dapat cinta Allah yang sebenar. Rugi lah kalau kita tak dapat. Kalau kita cari cinta-cinta lain kan. Cari cinta-cinta lain, kita buat benda lain. Dan kita rasa kita mengharapkan kita akan dapat benefit daripada situ. InsyaAllah kan. Allah kata, apa, kalau kita nak benda tu kan, doa kepada Allah untuk benda dunia kan. Allah kata dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu." Kan? Siapa yang menghendakkan dunia kan, Allah pasti akan mensegerakan bagi dia. Kan? Allah akan bagi. Kan? Siapa nak dunia, nah ambil. Siapa nak dunia, nah ambil. Kan? Tapi orang yang hendakkan akhirat ni, Allah suruh usaha kan. Dan bila mana kita nak ke akhirat, kita kejar akhirat, dunia akan datang. Kan? Dunia akan datang kan. Macam mana kita tengok para sahabat Rasulullah SAW kan. Mereka ni berjuang. Macam-macam diorang korbankan kan. Tapi adakah diorang macam apa, hidup diorang sangat menyedihkan kan. Tak ada kasih sayang ke, tak ada harta ke, tak. Malah ada ada sahabat-sahabat yang memang banyak harta kan. Terlalu banyak harta yang dan dia terlalu banyak dia infakkan kepada kepada Islam kan. Maksudnya katanya, kalau kita nak cinta Allah SWT, satu dia cara adalah yang kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Adakah, so sebab itulah kan, kita kena tengok balik kan. Kalau kita kata kita cinta seseorang, saya sukalah seseorang ni, saya sukalah akhi ni, saya sukalah ukhti ni, tu masalah lah tu. Okay lah, perasaan tu adalah normal. Tapi katalah start ajak couple lah benda kan, kita check balik kan, betul tak Rasulullah buat benda ni? Kan? Adakah kita dengan kita buat benda tu Allah akan cinta kita? Nanti kita kena check kan.
tu betul ke? Salah lah kan? Yang kata couple Islamik lah, halal gap semua ni, itu semua mengarut kan? Katanya, janganlah pernah terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan tu kan? Term-term orang sekarang ni kata, apa suka ditem-temkan kepada benda yang apa, nampak halal kan? Tapi padahal benda tu benda yang tak elok kan? So katanya, daripada ayat ni lah kita boleh nampak bahawa bila mana kita hendakkan cinta Allah SWT. Sebab kita kata, kita yang claim, kita yang claim kita cinta Allah, kita yang claim kita buat kerana Allah dan sebagainya kan. So kita kena walk the talk lah kan, daripada apa yang kita cakap tu. Okay. Alright. Yang tadi lah, yang tadi tu. Okay, ada apa dengan cerita-cerita pula? Ini tak panjang lah. Cinta yang banyak, cerita-cerita pendek kan. Okay. So, ada apa dengan cerita-cerita? Okay. Boleh tak semua orang tulis kat dalam chat? Kat YouTube ke, kat Meet ke? Tulis apa cerita-cerita yang korang pernah ada sampai sekarang, daripada kecil sampai sekarang. Bolehlah semua cerita-cerita yang korang pernah terfikirlah. Jadi postman ke, Ui, pemain bola, nama kakak. Kakak nama macam nama pemain bola, betul tak? Lawyer. Betul-betul. Betul kan? Nama pun Akhil kakak. Lawyer, bomber, YouTuber, ui. YouTuber eh? Ya, YouTuber sekarang kaya kan? Kaya. Ada baru ni anak buah saya tengok YouTuber ni, nama dia apa? Akhil ni. Akhil lain. Akhil yang macam gaya macam budak-budak sikit tu. Macam wish, dahsyatnya dia punya view. Padahal buat benda macam pelik-pelik je pun kat rumah. So anak buah macam pelik lah. Wah, peliknya budak-budak sekarang ni kan, YouTuber-YouTuber ni. Buat bisnes, lecturer, cikgu. Oh, kat YouTube tak respon. Dengar ke kat YouTube ni? Aku tak dengar pula. Hello, Assalamualaikum YouTuber sekalian. Dengar ke? Dengar ke eh? Hilang dah semua. Dengar. Okay, baik. Oh, nak tanya kat ni, kat YouTube sebenarnya. Tak apa. Okay, nak lecturer cikgu tu banyak lah. Kalau saya dulu daripada kecil nak jadi arkitek lah, nak jadi apa? Interior designer sebab tengok gift deco bersama Eric kan. Lepas tu nak jadi artis semua dah juga. Nak jadi apa lagi? Macam-macam lah. Sentiasa berubah-ubah. Nak jadi PM eh, Masya Allah. Takut jadi PM tu PM. Okay. PM boleh, Profesor Madia kan. So saya sekarang ni, currently cita-cita saya ada menjadi lecturer. Ali An-Naki, handsome macam artis. Macam nak kenal-kenal eh, kawan-kawan eh. Okay. So ada apa dengan cita-cita ni? Okay, so kita tengok eh. Perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup. Okay, baik. So ini kita punya roadmap dalam kehidupan kita lah kan. Macam korang baru sampai CFS. Baru sampai CFS ni kan. CFS. And then lepas okay, habis SPM, semua macam nak buat apa SPM ni. And dah lah SPM lambat setahun. Okay. Ni kan, korang lah best yang lambat setahun tu kan, yang SPM baru-baru ni kan. Dah lah SPM tengah COVID. Apalah cerita-cerita aku ni, apalah masa depan aku ni kan. So, Alhamdulillah Allah bagilah peluang untuk sambung belajar di CFS UIA. InsyaAllah, bukan kaleng-kaleng eh, orang dapat asasi ni. Ini susah lah kan, tak tahu sekarang requirement berapa A. Kalau zaman saya dulu pun dah tinggi dah sebenarnya. Kalau tak silap punya requirement. Zaman kakak-kakak saya dulu tak ada tinggi sangat. So, kita dapat CFS, Alhamdulillah. And then lepas CFS tu, pergi mana pula? Kita pergi degree. So ni next step orang lah kan. Lepas habis je CFS ni, nak masuk degree. Kalau ada yang apa, IRK lah. Tapi kalau IRK boleh lompat ke? Lompat ke lain ke?
Tak boleh eh? Susah. Susah eh. So kalau kalau sains paling senang lah kot eh. Boleh lompat mana-mana kan. So kalau ada yang sains, ada yang medik, ada yang medik, semua dah. So macam-macam ada. Tapi tak tentu lagi korang kau masuk degree tu kan. So akhirnya apa, takdir Allah SWT juga kan. Allah yang akan menentukan. Okay. Kita usahalah kan, insyaAllah. Usahalah sebaik mungkin kan CFS ni, skor sebaik mungkin kan. So supaya dapatlah degree yang yang diidam-idam tu. Okay, lepas degree buat apa? Ada banyak cabang pula kan. Mungkin buat master, mungkin kerja, mungkin kahwin terus. Mungkin buat master lepas tu PhD. Ataupun ada yang yang dah kerja, lepas tu dia patah balik masuk master pula, masuk buat PhD. Ada yang dah kerja, bosan yang kerja tu, buat pula degree lain. Kalau saya buat, kalau saya buat medik dulu, masuk sekali saya tu satu batch tu orang Singapura, dia dah kerja, dah kerja engineer 5 tahun dah. Lepas tu dia masuk pula medik. Lepas saya tak nak brain tau. Gila dahsyat eh. Dah kerja sedap-sedap kan. So dia pun rasa, dia kata memang cita-cita ni memang nak jadi doktor. Tapi dulu tak suka sampaian. So macam-macam lah. Macam-macam apa, liku-liku lah kan. So maksud lagi kerja, master, nikah lah. Nikah ni tak, bukanlah, bukanlah wajib pun. Okay, bukanlah wajib. Katanya tu antaranya, antara rockmate yang ada. Ada yang lepas master baru nikah, ada yang lepas tu. So, kalau saya, kalau saya, perjalanan saya lain sikit. Awal-awal tu banyak lah ranjau duri ni kan. Dia punya aero tu berubah-ubah. SPM, masuk buat A-level, masuk medik, tak habis, masuk UKM, buat degree. Lepas saya habis degree tu, saya kahwin. Saya kahwin, lepas habis degree. Tapi tak isap, saya tak bercinta ya masa degree. Itu disclaimer kan. Saya tak bercinta, berkapal tak ada. Ditakdir kat Allah, alhamdulillah dapatlah kahwin kan. Lepas degree, and then saya terus sama master. So saya habiskan master tu dalam keadaan menjaga anak lah di rumah, so online ya. So agak struggle juga. Tapi alhamdulillah Allah bagi kemudahan lah. Allah kuatkan, bulan 2 baru ni habis, habis master. Alhamdulillah. Okay, dan next insyaAllah lah PhD, doakanlah dapat masuk PhD di UIA. Susah masuk UIA ni kan, power orang-orang hebat je masuk UIA ni. Macam akhir kakak kan, insyaAllah. Kau je Malaysia lah tu. Semua dah buka, buka ni eh. Bagus lah korang ni. Dina Aiman kat sekolah lagi. Background cakap sekolah. Ali, Ali An-Naqi. Di kegelapan, di keheningan malam. Okay, so so ini eh, tapi kita tengok eh, what's next kan. Kalau lah kita memang, kita punya goal kita kan dalam dalam hidup kita ni, okay kita nak sama degree. Lepas kita dah sama degree, okay nak buat apa pula kan. Duit, okay aku buat kerja. Aku kerja, aku dapat duit. Ni cycle lah kan, kalau kita nak tengok kan. Tentu kita kerja, kita kerja tu sebab kita nak dapat duit. Dapat duit kita buat apa? Kalau korang dah kerja nanti kan, dah dapat duit, korang nak buat apa dengan duit tu? Apa yang korang harapkan bila mana dah, oh aku nak kerja doktor lah. Nanti aku dapat duit, aku nak beli apa. Apa yang korang terbayang-bayangkan? Invest apa? Lain macam budak-budak sekarang. Mas kahwin, Masya Allah. Tak nak minta duit parents dah, Masya Allah. Solehnya akil. Kahwin. Anak kahwin. Allah Akbar. Kereta, rumah. Okay. So, contoh kereta rumah lah kan. Ni yang average lah kan. Average orang akan fikir nak beli kereta, beli rumah. So, kita kerja, bayangkan eh. Situasi kita kerja. Kita dapat duit. Kita dapat duit untuk beli kereta. So, kita beli kereta tu untuk apa? Kita kerja, kita beli kereta. Kita beli kereta tu tak apa sebenarnya? Cik, semua tak? Semua tak? Bawa orang rumah, Allah Akbar. Ha, tepat sekali jawapan Akil kan. Untuk pergi kerja. Macam air ini sikit kan? Kita kerja, untuk beli kereta. Kita beli kereta tu untuk kerja. Macam in the first place,
Kenapa kerja? Macam kalau kita tak kerja, tak ada keperluan kita beli kereta. Tahu tak? Itu contoh kan, contoh nak kata kan. Kalau orang memang hidup dia, dia aim kat situ je kan. Ini dia aim sampai okey aku nak beli kereta. Untuk aku boleh pergi kerja dengan okey. So aku dapat bonus lagi nanti aku nak tukar kereta. Untuk aku pergi kerja lagi. Untuk aku kerja sampai naik pangkat, aku nak tukar kereta untuk aku pergi kerja lagi. So nak katanya dia pusing-pusing kat situ kan. Lagi apa contoh aku beli kerja aku nak dapat duit. Aku nak makan dapat tenaga. So esok aku nak kerja. Kerja lagi. So gitu kan. So benda tu jadi satu cycle, orang kata cycle tak bijak lah kan. Cycle tak berapa bijak kan. Sebab apa? Sebab dia punya aim kat situ je. Dan dia ada pusing-pusing sampai dia pencin. Lepas pencin tu barulah dia fikir, aku nak buat apa dengan duit aku ni? Barulah fikir nak pergi umrah ke, nak infak sana sini dan sebagainya. Itu average orang kat Malaysia. Lepas pencin tu banyak sangat duit, tak tahu apa, tentulah baru fikir nak beramal jariah apa semua kan. Katanya, so kita tengok satu phrase lah kan. Orang kata, we have to put the end in mind. Kalau kita nak, cita-cita kita ni sebenarnya adalah end in mind kita kan. End in mind maksudnya apa, faham tak apa maksud end in mind? Apa di hujung minda kita kan. Kita fikir sesuatu tu kan. Apa kat hujung minda kita tu? Maksudnya apa yang kita nak capai lah kan sebenarnya kan. So what is our end in mind? Adakah hanyalah kereta ataupun masa atau apa? Atau kahwin, lepas dah kahwin buat apa? Dapat anak, so macam mana? Apa nak pergi, apa lagi nak capai kan? So macam betul juga eh. Dapat ni, nak buat apa lagi? Buatlah lagi. So dah capai satu, dah dapat kereta. Okay. Aku nak target beli rumah pula. Okay, dah beli rumah. Okay dah. Beli rumah. So buat apa lagi? Aku kena kerja lebih lagi sebab aku nak bayar rumah. So kena kerja lebih lagi. So katanya bukan salah. Bukan salah nak beli rumah kereta. Tak. Dia tak salah. Okay. Cumanya kita kena fikir kan. Apakah end in mind yang betul? End in mind maksudnya benda yang betul-betul end kan. Kat ujung sekali kan. Dan sebab itulah kan umat Islam ni Allah SWT mengurniakan kita kan. Apa? Kefahaman bahawa kita adanya hari akhirat kan. Adanya syurga dan neraka. So syurga ni lah kita punya end in mind kan. Ataupun ibadah kepada Allah SWT, kita nak mencari keredaan Allah SWT, itulah end in mind kita. Tak kisahlah kita dapat ke tak apa yang kita nak kat dunia ni, asalkan kita dapat keredaan Allah SWT. Katalah kita dapat pun kerja bagus kan. Tapi tengok tempat kerja kita tu sangat-sangat tidak membantu iman kita kan. Apa kawan-kawan sekerja tu ajak pergi berjoli lah, pergi berjudi, pergi kasino kat apa, Genting Highland kan. Bos-bos ajak kan, weh jom kan. Jom minum kan. Adakah kita nak masih lagi berada di situ kan? Sebab apa? Sebab aku nak cita-cita ni. Ni cita-cita aku. Ini aku nak capai kan. Sebab apa? Sebab kita tak jelas end in mind kita, iaitu akhirat itu sendiri. Kalau kita ada end in mind yang betul, barulah cita-cita kita tak akan betul. Cita-cita kita akan tepat ataupun yang betul-betul yang apa? Yang diridai Allah SWT kan. So nak katanya cita-cita ni boleh jadi apa-apa. Cita-cita kita ni boleh jadi apa-apa. Tak kisahlah. Ada orang tanya dalam apa? Buku founder kata, dia tanya kan, kenapa? Boleh ke cita-cita kita tak sama dengan apa kita belajar kan? Kejayaan kita kan? Boleh ke? Tak ada apa halangan pun. Itu seorang tu kerja doktor, dasar dia nak jadi apa? Dia nak jadi chef sebenarnya. Ada juga orang macam tu kan. Ada ramai kawan-kawan saya, sini-sini saya berhenti jadi doktor, jadi ejen takaful kan. Sebab apa? Sebab lebih fleksibel kerja, ada family time dan sebagainya kan. So itu cita-cita dia. Cita-cita dia sebenarnya apa? Dia nak ada passive kan, passive income yang mana boleh ada work life balance dan sebagainya. So bila tengok, doktor ni tak ada work life balance tu ni. So kalau siapa ambil medik tu, bertambah lah ada, insyaAllah kan ada. Tapi lambat sikit lah. Tapi struggle tu lebih sikit, belajar 5 tahun. Belajar asasi setahun, degree 5 tahun. Lepas tu kena husband 2 tahun.
Lepas tu kena apa MO 3 tahun, lepas tu baru dia boleh buat master. Lamalah dia punya perjalanan tu, jauh lah 10 tahun gitu. 10 tahun lebih lah baru dah dapat yang seronok sikit kerja. Duit-duit banyak, yang ada life balance dan sebagainya. Dah jadi pakar barulah kerja office hour. Okay, tu contoh lah kan, contoh. So end email kita adalah akhirat kita lah kan. So itulah part cerita-cerita tu. Cerita-cerita kita sepatutnya kena align dengan akhirat kita. Ini kita contoh kita jadi doktor tu sebab apa? Kita kena align lah dengan akhirat kita kan. Adakah dia align apa? Dia dapat kerajaan Allah tu. Sorry, ada jawab, ada soalan apa? Ada jawapan di YouTube ni. Balas jasa mak ayah. Okay. So itulah berkenaan cerita dan cita-cita ni kan. Dan kita tengok last sekali kan dalam ayat surah As-Saff ni. Ini cita-cita Islam kan. Cita-cita Islam maknanya Allah SWT telah mengutus Rasul Muhammad SAW dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar supaya memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang musyrik tidak menyukainya. So inilah cita-cita Islam. So kita sebenarnya perlulah mengalainkan cita-cita kita dengan cita-cita Islam sebenarnya. Bukan hanya cita-cita peribadi kan. Macam tadi kan, saya duit dan sebagainya kan. Tapi alangkah cantiknya kalau kita boleh alainkan kita punya cita-cita pun dengan cita-cita Islam kan. Masa depan Islam tu sendiri kan. Maknanya kita nak buat tu demi Islam. Untuk kita nak menyumbang kepada Islam kan. Menyumbang kepada umat kan, menyumbang kepada masyarakat. So itulah yang cita-cita yang tercantik kan. So slide saya sampai situ saja. Tapi nak katanya kesimpulan daripada saya kan. Tapi saya bagilah kepada Bro Haris kan. Terlebih pula masa. So tafadhal. Ya jazakallah khairan kathira wa mazra. Khusyuk dengan tadi tu. Dah menariklah kan perbincangan tentang cinta dan cerita-ceritanya sebab lah bila sebut tentang cinta ni kita terfikirlah kan cinta apa yang sebenar-benarnya yang aku nak kan. Sebab yalah kadang kita fikir cinta ni sekadar konteks sempit kan, iaitu cinta je lah sesama manusia lah kan. Tapi sebenarnya cinta yang tinggi tu adalah cinta Allah dan Rasul. Dan bila kita nak cinta seseorang tu, pastikan kita cinta tu kerana Allah juga kan. Kerana yalah kita nak membawa keluarga yang align lah kan dengan akhirat kan, align dengan sunnah dan align dengan apa yang Allah nak lah. Jadi betul lah kan apa yang Abah Azra cakap kan, kita letakkan apa akhirat tu selari dengan cita-cita kita. Tak salah kita nak cita-cita apa, kita nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, tapi kita pastikan cita-cita kita tu align. Jadi sekadar manfaat tu dia tak terhenti dekat dunia je lah, tapi dia continuous, dia sampai akhirat nanti dia punya manfaat dia, kita punya cita-cita tu lah. Okay, jadi InsyaAllah kan, tu je lah kan untuk sisi kita ni. Jadi abang buka lah kan untuk Q&A kalau ada siapa nak tanya ke Tuan Wali insyaAllah. Ramai ke nak check ke boleh. Ada ke? Kat YouTube pun boleh tanya, siapa yang nak tanya boleh tulis kat chat. Ha. Itulah. Malu-malu ni semua. Tadi ada buka video je ni. Itulah. Oh. Awal kan kita ni lah nak dekat lah sesi cabutan tu lah. Tapi kita buka dulu lah untuk siapa nak tanya kan, apa, apa-apa kemuskilan ke yang lah kurang jelas ke apa ke, boleh tanya Syah. Okay, saya jawab sikit kot eh. Ah, okay, ada soalan tu? Okay, ada. Soalan. Kenapa manusia terpedaya dengan cerita sesama manusia? MasyaAllah. Okay, saya jawab soalan tu kan. Terpedaya tu sebab apa? Sebab dia tak faham lah kan konsep cinta sebenar tu macam mana. Sebab kita cinta manusia pun sebenarnya kerana Allah. Dan hatta kita cinta mak ayah pun sebenarnya kerana Allah. Sepatutnya kerana Allah kan. Bukan kerana
dia membesarkan kita, kerana dia melahirkan kita, tak. Tapi yang paling asas, yang paling kukuh sekali kita mencintai seseorang tu kerana Allah SWT. Sebab apa kan? Sebab ada satu hadis Nabi tu, ni tentang mak ayah kan? Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tu pada ridha mak ayah. Tapi kita cari ridha mak ayah tu bukan sepatutnya kita nak cari ridha mak ayah. Tapi sebenarnya kita nak cari ridha Allah tu. So akhirnya yang ultimate tu yang kita kejar adalah cinta Allah. Tapi kalau dia terpedaya dengan cinta manusia tu, maknanya dia orang tu salah kan? Kalau orang tu, kita bercinta dengan orang tu, orang tu tak ingatkan kita pada Allah SWT. Jadi fikir kapal Islamik pula kan? Dan katanya batas-batas tu memang kena jagalah kan sebenarnya kan? Dalam Islam memang Allah dah kata la taqrabu zina kan? Kalau lelaki perempuan ni. Janganlah mendekati zina. Dekat pun jangan kan? Orang kata Islam sangat menjaga. Sangat menjaga kita daripada terpengaruh kan? Ataupun mendekati zina tu sendiri. Dekat pun tak boleh. Apatah lagi buatlah. Tapi sekarang ni ramai orang yang terjebak. Sebab apa? Sebab dia masuk ke dalam daerah ke arah zina tu kan. Dia dah mendekati zina. So janganlah sampai terpedaya dah kan. Terpedaya dengan cinta sama manusia. Sebab kita ada Allah SWT kan. Allah lah cinta yang sebenar kita kan. Allah mencintai kita lebih daripada apa-apa pun. Kita pun kena mencintai Allah lebih daripada apa-apa pun. Okay. Jadi nak satu lagi soalan ataupun kita terus ke jabatan-jabatan tu? Tanya ke? Ha, boleh insyaAllah. Satu lagi soalan boleh insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ni cinta dan cita-cita ni. So soalan dia berbunyi macam ni. Kita tahu yang zaman sekarang ni ada satu ideologi lah atau fahaman orang kata yang bercinta ataupun berkahwin ni hanya merugikan. Sebab bila mana kita tengok ada orang dia sanggup tak kahwin sebab nak kejar cita-cita. Dia apa orang kata, dia tak nak habiskan duit dia dekat orang lain. Untuk dia di sendiri je. So bagi pendapat abang, abang rasa benda tu bagus ke tak? Dan perlukah kita mencegah benda ni? Okay, okay. Asyik ni. Duduk sekarang ni. Macam drama ni. Saya cerita pasal pengalaman sendiri dah kan. Saya tak ada, tak pernah kerja lagi. Saya tak ada gaji yang stable pun. Gaji apa, pendapatan sikit-sikit tu adalah. Tapi apa, berbalik kepada niat kita lah kan. Niat kita, kita buat tu tak apa kan. Ataupun kita kahwin tu tak apa. Kita cerita tu tak apa kan. Rasulullah SAW sendiri berkahwin kan. Dan ada sahabat yang kata dia tak nak kahwin kan. Dan Rasulullah pun menegur balik kan, bahawa Rasulullah pun kahwin. Rasulullah pun menikah. So nak katanya kalau dia ada mindset macam tu, maknanya tak tahu dia macam neraca dia. Seolah-olah neraca dia dulu tu neraca yang duniawi dah kan. Sebab dia buat tu sebab dia tak nak bazirkan duit kan, kata dia tadi kan. Tak nak apa, spend untuk orang lain dan sebagainya. Dia rasa rugi dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul pun tak adalah rugi pun. Susah lah jawab soalan. Soalan high level sikit lah, kebat lah. Dulu dah kebat sekarang ni. Soal jodoh ni memang dah ditukan kan. Tapi kita kena percayalah dengan kita betul-betul ikut apa yang suruh. Kita memang betul-betul jaga batas kan. Kena percayalah kan, dengan kita jaga batas, insyaAllah Allah akan permudahkan lah semua benda. Kalau Allah dah tentukan tu, insyaAllah. Saya sendiri tak pernah pun, tak pernah pula dia fikir kan. Saya just, masa nak kahwin tu just, ni je lah kan.
minta kawan carikan. Lepas tu kenal sekejap, lepas tu terus kahwin. Lepas tu kenal lepas kahwin lah kan. Katanya dia tak ada pun. Macam, kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT tu, itu yang penting kan. Macam tadilah, macam saya tunjuk hati kita tu ada portion-portion dia kan. So bila mana kita dah betul-betul firm lah kan, bukan nak kata firm sangat, kita yakin lah dengan kita kahwin tu tidak membuatkan kita tercurang dengan Allah SWT kan. Kita terkurang cinta tu kepada Allah, kepada Rasul, kepada mak ayah dan sebagainya. So silakan lah kan. Tetapi kita sekarang ni pun, macam korang sekarang ni pun terubah ambil kan, belajar online lah benda kan. Hidup pun dah tak tahu lagi hari tuju. So firmkan diri dulu kan. Tak tahu lah, mungkin orang tu okey je sebab dia mungkin tak firm lagi kan. Dia sendiri tak rasa lah dia bersedia dan sebagainya kan. Amboi Pak Aris nyanyi lagu. Okey, ada lagi soalan? Kita tengok kat YouTube aja, tak ada. Tak ada soalan juga. Lagi ke? Tak, kita terus je. Cuba teman-teman lah, insyaAllah. Okey. Okey. Tak ada. Okey, jadi insyaAllah kan, kita teruskan je lah kan dengan agenda yang terakhir. Okay, agenda. Maksudnya, yalah, yang dinantikan lah kan, saat yang semua orang tunggu-tunggu lah kan, iaitu cabutan bertuah kan. Jadi insyaAllah kan, tanpa tunggu panjang kan, kita serahkan pada Abang Zul lah untuk memutar roda impian. Ya. InsyaAllah nasib, kalau doa banyak kan, kalau dapat tu rezeki lah. Kalau tak dapat pun rezeki juga sebab kita dapat something lah kan daripada sharing insyaAllah. Okay, boleh. Mula insyaAllah. Bila. Ready guys? Boleh? Ah, ready. Alright. Masyarakat nak boleh tuntut lah nanti insyaAllah. Jadi kita teruskan kepada seterusnya. Haa, itulah. Takut ada pemenang tapi Maisar, orang ni tak ada. Kita tanya kat YouTube kan. YouTube, Maisara Aina ada kat YouTube. Sila jawab dia kalau ada. Kalau tak ada tak cheer kan, sebab dia tak join. Macam tak ada je. Ada ke Maisara Aina? Okay, tak ada. Kita kena putar lagi lah. Ha, putar lagi lah. Asyik lah. Kita sampai jumpa orang baru ada lah. Semua orang tu ada. Kita baru jumpa. Baru jumpa. Masya Allah, Masya Allah. Wah. Ada ke orangnya? Ah, Masya Allah. Tanya-tanya. Izzat apa? Brother Izzat Amanuddin. Masya Allah boleh tentu tadi. Kan dia kata, senang je. Dia sampai habis, Masya Allah. Terus mendapat end. Jadi kita ada berapa lagi yang pemenang kita nak ambil? Korang je? Ada tiga lagi. Sabar dulu lah. Sabar ya Derek, kita ada lagi insyaAllah. Masih ada harapan lagi insyaAllah. Lepas tu. Okay, mari.
Dah sini ada ke? Ada ke? Ahmad Syazri menang kedua kita. Kita juga. Tak ada eh? Tak ada. Okay. Jadi masih ada peluang lah ada kan sebab ada yang tak ada kan. Ya. Yeah. Okay, teruskan jawab. Rosina, ada ke YouTube boleh komen. Takut sampai lah ke-12 je, okay, tak lah kita teruskan. InsyaAllah, kita cari sampai dapat insyaAllah. So, makin kurang orang makin tinggi lah kan kebalikan dia kan. Ada boleh komen. Ada. Wow. Dia mencabar sikit kalau macam betul-betul hujung-hujung ni kan. Sebab nak stay kan. Okay. Dua orang lagi. Alhamdulillah. Okay, kita dapat pembeli kita. Kita Akhila Tunu. Okay. InsyaAllah dua orang lagi kan? Seorang lagi. Seorang lagi. Okay. Oh ni lelaki eh? Oh sorry. Okay, okay. Okay, so, siapakah pemenang terakhir? Okay, nantikan. Pusingan terakhir. Ikutlah kalau ada kan, kalau tak ada. Ada lagi apa pusingan tu? Belum, tak ada. Okay. Nampaknya brothers ni rasanya boleh dapat eh. Sister, inilah. Sister lagi ramai eh, yang isi. Okay.
tanya kita dari saat ada ke? Kita masih berbaki seorang lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Masih ada harapan lagi pada brother-brother kita. Alhamdulillah, okey. Jadi kita dah dapatlah yang tiga orang pemenang kan setelah berapa kali lah pusingan tu. Nak katanya betapa apa? Yalah, cabutan bertuah ni dia bukan satu benda yang mudah kan sebab kita kena stay kan. Jadi tahniah kan kepada adik-adik yang dah yang dapat tadi kan. Jadi insyaAllah sebelum kita tamatkan majlis kita, kita akan tengok gambar sikit boleh ke? InsyaAllah yang berkelepang kan boleh kita tengok gambar. Boleh, boleh. Ha, semangat tu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita kacak semua ni, segan lah abang. Oh, amboi. Apa tu? Makan tak? Okay. Ada yang pegang tangan boleh, insyaAllah. Tak kira apa. Kita nak tergambar ni. Ni Abang Zul. Technical man kita ni. Yang lain dah ready ke? Kalau ada masalah tak pun. Okay, ready dah kan? Tuan Abazan kita yang uruskan tadi. Tu bahagia cabutan betul hari. Okay, insyaAllah. Kita tangkap eh. 1, 2, 3. Kita pergi. Apa? Cinta. Okay, 1, 2, 3. Alright, okay. Terima kasih semua. Jadi insyaAllah kita tutup lah kan majlis kita dengan Batu Asda Tasbih Kafarah.